Ya terus ngendikane para ulama tafsir, ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat, nah, misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kowe tak takoki misalnya, takrife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat angger gak urip yo mati. Terus salah mati-mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantunge berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku rungokno tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Ruhnya dicabut kan? Ruhnya dicabut, dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Ruhnya apa jasadnya? Jasadnya, karena ruh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalu naka anir ruh kulir ruhu min amrina rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mok petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sih, engkok bar goblok terus pinter. Engkok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus, ya tahu benar. Sampean tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya enggak mati, para nabi ya enggak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya enggak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga enggak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kapundhut itu sahabat mau nangis jare Nabi malah dawuh ringan malah apik jo nganggo nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati yo apik, urip yo apik. Wa amma hayati fali asunna lakum asunnan. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kapudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kapudut itu jejer pangeran. Terus delok kue jadi nabi. Nak kelakuan nem ape, aku muji pangeran. Nak kelakuan nem elek, wong aku supaya parak pangeran tak jaluk no. Sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain wis bakat ya ana sing jalukno napa sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip, kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti duwe malaikat terus wow, panjang no. Mulane sampe butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulhu ping agi apa? Napa cara mriki? Wale. Enggak cara mriki. Vida, vida. Nah, cara bahasa kita, aku atako.
tapi ini fida benar mlebu neraka apa benar mlebu swarga? Maksudnya benar mlebu neraka atau benar mlebu swarga? Lha wong jelas mlebu neraka kok wis difida, berarti wis pede banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Difida. Fida itu nak teng kitab fitam niku mazhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada ataqah kubro. Ataqah itu merdeka no mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nanti beli ngorong gegem itu. Nah saya anak jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah saya mau lihat kerawu is. Lo belak balik diundang rata teko. Perkara ini, wah kita orang meyakinkan kerawu di. Nah itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup, ya ono sentimen berhubung Nabi resodarani hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya rasa ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka cari bedo madhab, cari tadi. Cari ulama ya lucu. Nabi Muhammad kenapa rasa ketemu Nabi Nuh cari bedo madhab, cari tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik, didongak no mati, celoko mencit. Nah, Nabi Muhammad nak orang fasik, didongak no disepuh. Sepuro berhubung bidu madhab maslahatnya ora ketemu jari ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh Kanjeng Nabi napa yang karuan dawuh Nabi itu begini sampean tak ceritani ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim terus sing mujma'ale ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggih ada sentimen masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam padahal ngliwati Ibrahim ya nang Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sanapa wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya manduk-manduk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa umat salat seket? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatmu. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabi ini tak bantah beda umat mbek umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu. Karena punya akhlak ya. Cara nabine kuwe ngawur umatku jebuk padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih enggak kuat. Padahal enggak juga. Mulane kula seneng kados saya tadi di channel Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Ben Nabi Musa ketok klirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula genate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan aku ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi ya mau tahu tok jokon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan jek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nak sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 33 tahajude tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sitok utawa tahajude 10. Witire 13, kabeh riwayat itu 12 Kang, 12 witire sitok berarti 13. Berarti 13 guys gawe 20 sik. 20 mbek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mumpun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko nasi sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal aja ba'diyah asar lho.
Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora mboten kok terus gak trimo nggih semeneng ae ngono. Itu namanya sentimen. Ya boleh nabi sentimen boleh, nabi juga manusia boleh, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 rakaat, 5 napa? 5 waktu nggih, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, lalu Nabi Muhammad semedun bisa nangis, aku ya pengiran mayub kika ya Musa, sing nangis, gue nangis nok gue apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya, yang bisa naik kelas di atas saya, dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya aku yang wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan ndak punya sentimen. Itu ndak baik dalam kehidupan orang kok ndak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran ku seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu enggak bisa ditiru. Masyhur itu. Kan ketika dia ngerutu terus gitu ngomong sendiri ngerutu, khidda itu ngerutu bahasa Arabnya khidda, khidda omongan sing tajam sing ngerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril kenapa Allah gak tersinggung ketika Musa ngerutu terus, jawab Jibril huwa ya alamu khidda ta, pangeran gue sapal mbak gaya ini dek ini, jadi ya dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis Sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis Sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, berengkel itu ya oleh asal proporsional, berengkel itu ya oleh asal apa? Proporsional. Jadi siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran.